Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami sudah sampai di ruko Pak Haji Margono. Nah, ini masuknya dari belakang. Tadi habis sholat maghrib kami sampai pukul 5 sore kurang. Terus tadi sudah ke warung untuk beli beberapa keperluan. Jadi yang di depan ini Pak Haji semua nih yang ngembangin atau 19 unit ya Pak ya. 19. Jadi masuk sini ada 5. 6 ya. 5, 6. Jadi 6. Ini adalah unit-unit yang dijual Pak Haji Margono. Jadi ada 19 unit rumah dan untuk rukonya ada 10 unit. Nah, ini adalah ruko milik beliau sendiri tertinggi. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 lantai. Namanya apa Pak? Cendrawasih Residen. Siap, yang punya tanah tuh boleh kerjasama dengan Pak Haji Margono. Ya, ini contoh rumahnya nih, ya sudah terbukti hasilnya. Tapi beliau tidak mau rumah sederhana, jadi maunya yang rumah yang lumayan luas ya. Ini beliau sedang menangani proyek perumahan yang satu unitnya itu berapa ya? 18 kali 10 atau 180 meter luasnya. Pak Yanarso, Pak. Yanarso, Pak. Selamat datang di Bandung. Iya, terima kasih. Iya. Sama ini juga baru datang dari Purwakarta nih. Oh. Hari jam 2. Oh, iya. Di satu daerah ya. Ya, tanya saya, Pak. Saya. Iya, Pak Margono. Saya di Tanggala. Tapi tinggalnya di Purwakarta. Oke. Okay. Ini dalamnya ruko, nanti akan kita videokan. Kita lanjut lagi nanti, ini kita mau ngobrol dulu sebentar. Oke. Okay? Sampai jumpa di video berikutnya. Ya, ini dalamnya ruko. Iya, aneh lupa, Bang. Bener. Sweater kagak bawa, jaket kagak bawa. Sabun sikat gigi order enggak ada. Bisa dong. Astagfirullah. Au ah. Kurang, Bang. Dikunci enggak mau saya. Au. Iya, Pak. Nah, ini kita naik. Yang di luar itu disewa untuk lontong. Salah lontong. Ini lantai 2. Ini ada musolanya untuk acara besok. Nah, ini musolanya, ini ada kamar mandinya. Ini kita ke atas. Mana cabe?
kalau ada tamu bisa tidur di sini. Ini ada kamar mandi. Nah, ini bisa buat tidur, udah ada guling, bantal, ada kamar mandi. Ya. Kemudian di sini juga sudah disiapkan guling, bantal. Nah, ini kita bisa lihat pemandangan di luar seperti apa. Ini kalau pagi atau masih sore kelihatan pemandangan gunung, tapi ini sudah malam. Ya. Kita lihat, bisa lihat ya lampu-lampunya, lampu-lampu di pegunungan. Oke, kita naik lagi. Lumayan dingin. Lupa kalau Bandung itu dingin, tidak bawa sweater, tidak bawa jaket. Naik ke lantai 3. Oh, ternyata hanya 3 lantai, maaf salah, tapi tertinggi ya di sini. Nah, ini ya. Ini pemandangan seperti ini. Bisa dibuka. Nah, itu pemandangan. Oke. Oke, ini aja video untuk lupa. Matikan dulu. Bismillah. Ini saja sekilas, atau bukan sekilas ya, gambaran. Tunggu sebentar, 1, 2. Oh iya benar, nih lantai 3, ini lantai 4. Oh, ada 4 lantai. Ada 4 lantai. Jadi ini rukonya Pak Haji Margono ada 4 lantai. Ini sudah disiapkan bagi kawan-kawan yang ingin menginap, silahkan datang. Nanti alamatnya sudah di-share ya oleh Pak Sulung dan Pak Haji Margono. Ayo silahkan datang meramaikan. Sekian dari saya, Yanarso Taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.